Suderlun puluhan murid Taman Kanak-Kanak Raudatul Adfal dan Pautse Kabupaten Pidi mengikuti karnaval yang dilepas wakil Bupati Pidi Fadlullah. Karnaval mengambil start dari gedung Mesapat Urung Pidi dengan rute alun-alun hingga ke depan pendopo Bupati Pidi. Peserta menempuh total perjalanan 3 km dengan ragam pakaian adat, seragam lembaga dan profesi. Kegiatan ini cukup menarik minat masyarakat hingga satuan lalu lintas kepolisian setempat terpaksa mengalihkan arus kendaraan ke jalur alternatif sebagai upaya mengatasi kemacetan. Dari Sigli Nurni Hayati, Serambion TV.